Hai gengs, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk makan rujaknya Bu Mela. Dan ini langsung yang ulek itu Bu Melanya, gengs. Mbak Mela nanti itu ya apa? Gajah, cabenya. Oh iya. Campur. Ini langsung yang ulek itu Mbak Melanya. Viral banget, jadi pengen nyoba nih. Langsung yang ulek, langsung nyampurnya. Mbak Mela, ini yang bikin enak itu apanya? Ya, cingur dari bumbunya, kok. Cingur. Cingur, yang bikin pekat nih. Kalau bumbunya itu kan banyak sih yang YouTuber review itu, katanya itu petisnya itu enak. Iya. Petis Madura. Asli, petis Madura. Petis merah sama hitam. Jadi dua ya petisnya? Dua macam. Dua macam. Sudah lama ya, Mbak Mela, ya? Lama, Mbak. Hampir 25 tahunan. Mbak Melanya hampir 25 tahun. Umurnya berapa Mbak Mela kok masih cantik? 43. Iya. Tak kira ini masih 35. Oh, sudah nenek. Sudah nenek. Cukup barusan pulang. Bedanya? Biasanya di sini rada asam goreng kacang kehabisan. Oh. Ini apa? Satu hari itu cingurnya habis berapa? Mela. Cingurnya terus kayak buah-buahannya gitu. Kalau buah itu ya. Kalau cingur ya satu pintar. Satu pintar. Terus ini tuh jual es Manado, sama ada garbis. Es Scorpio. Garbis juga ada. Untuk es Manadonya satu gelasnya itu berapa? 15. 15. Kalau es Scorpionnya? 5.000 ya. Garbis 5.000. Selain lontong mie itu jual apa lagi? Biasanya ada rujak, baru lontong mie ini. Rujaknya terlalu ramai, jadi badunya di stop dulu. Kalau lontong ini ada? Biasanya ada, ini enggak bikin apa, 15 doang. Rujaknya itu full cingur, gengs. Cingurnya banyak. Tapi kok enggak? Wow. Apa nih, Mbak? Oh iya. Bumbunya. Harus gini tuh. Menggoda. Nih, kita langsung. Wow, langsung dari Mbak Melanya. Segini banyaknya. Banyaknya. Yuk, sekarang kita makan. Waktunya kita untuk menikmati rujak cingur Mbak Mela. Wow, banyak banget porsinya, gengs. Dan sekarang kita mau makan dulu ya, gengs. Ini kita coba dulu, kita buka dulu ya. Wow, full cingur. Cingurnya itu banyak banget. Dan ini tuh cingurnya tergolong bersih banget ya. Kita coba dulu ya. Cingurnya langsung cingur sama bumbunya. Cingurnya itu empuk banget dan bumbunya itu enak banget. Mana lalu derek? Gak apa-apa. Ada lalatnya sedikit. Yang penting tetap makan. Ini tuh ada nanasnya juga. Nanasnya. Hap.
sayurannya. Sayurannya itu nih lihat. Ada mentimun sama ada kangkung. Ada irisan tahunya juga. Bumbunya itu melimpah banget. Petisnya itu petis khas Madura, pakai dua petis, petis udang dan petis merah. Bumbunya rek. Ini tuh 60.000. Porsinya itu emang banyak. Lihat. Porsi monster. Ini kalau orang nggak bakalan habis sendirian. Segini banyaknya. Wow. Aku mau coba, ini itu ada banyak ya buahnya ya. Tuh. Ini ada apa ini? Ini ada mangga muda. Mangga muda. Kecutnya itu kecut segar. Ini es manadonya. Es manadonya ini banyak banget isinya. Harganya itu satu gelas besar ini itu 15.000. Coba dulu. Manadonya itu rasanya segar banget. Kita makan rujaknya lagi ya guys. Sama sayurnya ada tauge sama kangkung. Makan. Bumbunya itu banyak banget. Ini udah enak. Mungkin karena banyak lalernya, tapi rasanya sih tetap enak. Nah, ini tuh tahunya itu irisannya besar, bawa ini. Thank you.
ini ada bengkoang. Ada bengkoang. Aku makan dulu ya, geng. Blimbing. Juga ada mentimunnya, kita aduk. Saking banyaknya cimunnya, sampai segini banyaknya nggak bakalan habis, gengs, kalau dimakan sendiri. Ini ujung-ujungnya bakalan bungkus karena nggak bakalan habis. Emang ini itu bisa dimakan 3 atau 4 orang. Ini nanasnya itu enak banget. Jadi paling suka sama nanasnya. Nanasnya segar, langsung hap lagi. Ini tuh cimurnya super empuk banget, kenyal. Dimakan itu kenyal banget, empuk. Dan aku suka itu bersih banget. Dikasih bumbu hap. Tadi makan itu masih segini banyaknya. Emang ini itu porsinya super jumbo sekali. Harga Rp60.000 bisa dimakan 4 orang. Wow, nggak habis, jadi harus dibungkus. Jadi untuk kalian yang kepengen di sini, kepengen nyoba-nyoba makan di rujak cingurnya Bu Mela, bisa langsung ke sini ya, guys. Oke, geng, sekian dulu review dari aku di rujak cingur viral Rp60.000 Mbak Mela di Surabaya. Kalau kalian penasaran bisa langsung datang ke sini ya. Oh iya, geng, untuk yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Silakan yang mau komen di bawah ini ya. Bye bye.